Ya, baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita atau apa mencor lapangan kita, mari kita mencek apa pasir yang siap di mana untuk kita cor sekarang. Terus teman-teman yang lain bisa ambil pacul dan skop, yang lain bisa dapat rumput dari lapangan. Terus yang lain bawa air minum. Oke. Semennya? Semen nanti lain ambil di gudang. Oke. Oke, langsung bagi tugas ya. Terus yang lain ada ini, ada tanggapan dari ketua ini. Sudah seperti itu saja. Siap, semua sudah jelas. Sudah semua, oke, siap. Jelas. Tos dulu dong, tos tuh SMK, ya. Yeah. SMK. Ayo. Sama dong. SMK hebat, SMK. Takarannya. Takarannya berapa? Takarannya ya Pak gerobak. Pasir 4 gerobak. 4 gerobak. Ya, semen 1 sak. Semen 1 sak. Ini bikin apa, Nak? Bikin apa ini? Ukur apa? Lapangan. Mas setengah boleh, mas setengah atau jam? Turunkan ya. Tempat ini toh? Iya. Ini kok mandi semen boleh? Ini enak kok, enak kok. Cuman di luar tuh. Kurang ke. Ini siapa ini? Ini siapa deh? Lanjut deh. Keluar deh. Ayo lanjut. Minum dulu, ini mau air apa? Balik. Nanti dong bawa. Aku ambil air putih, lupa itu. Ini sih, ini siapa itu? Iya, ambil air putih dulu, kamu sama si mas. Ini nggak mau. Ini nggak mau. Oke, dah ini. Alon-alon toh. Alon-alon cuma. Kurang ya. Ambil toh, tumpang. Eh, stop punya tadi. Makanya bagi. Iki lo di ambil. 1 2 3 4. Di putar, di bilang. Ada teh, ada kopi. Ada sir. Solidaritas. Wis. Udah pekerjaan belum selesai ini, bahsu makan-makan. Ketua panitia, ketua bos ini, jadi hasil kerja hari ini apa saja yang sudah terlaksana ini? Hasil kerjanya sudah... Yang keras? Iya. Nantiin. Kita sudah mencor apa? Lapangan. Yaitu kita baru tes 1 sak semen. Jadi lumayan. Hasilnya lumayan? Iya, sudah lewat tiang net. Dan besok baru kita lanjutkan lagi. Karena ini kita kan punya... tinggal 11 sak semen. Iya. Kira-kira 11 sak semen untuk itu semua itu mampu enggak? Nanti kita lihat dulu. Ya kan, kita lihat dulu. Iya. Ini kurang. Ada usulan yang lain dari teman-teman. Masih kurang. Kurang. Kenapa? Biar enggak kurang bagaimana caranya? Ya, kalau enggak kurang berarti timbun baru kasih lari tipis-tipis. Tapi menurut saya bertahan apa tidak ya? Bertahan apanya? Cukup tidak itu semennya? Cukup kalau macam timbun baru lari tipis-tipis kayak begini toh? Cukup itu. Ya kalau pun timbun pakai apa? Cornya tipis. Curi kiri dulu, toh. Oh, curi kiri dulu. Iya, baru cor ikut berarti bisa. Oh, cukup 11? Iya. Oh, iya. Ratno, ya. Ada saran? Ini sudah. Maksudnya, besok kita timbun, terus jangan kita kalau kelewatan nggak begitu, karena kalau rasanya saya itu kalau begini, saya bisa lagi. Kenapa tak bisa? Tapi cari retak-retak. Oh, kalau gitu. Iya, bagus kalau belum air, toh. Kalau kena air, tuh, jadi pasti dia bolong-bolong gitu. Oh, jadi harusnya campuran. Jadi harusnya kita bikin sesuai yang ada sih sudah yang biasa. Oh, berarti kalau tadi ini kan 51, berarti kita bikin 31. Jangan 3, 41. 41. Oh, iya. Tapi kalau 41 bawahnya harus di ya itu ini timbun pasir dulu. Timbun pasir dulu. Kerikil. Kerikil pasir. Iya. Okay. Tanah ke boleh.
Tanah jangan. Oh, tanah jangan. Kenapa tanah enggak boleh? Pakai ini ya, pasir dengan kerikil aja boleh. Kenapa ya, tanah enggak boleh? Tanah juga boleh. Coba aja bom-bomnya. Iya, bom-bom pasir sama pasir itu emas. Kerjaan saya nanti gerobak atau tidak. Kalau tanah nanti takut dia turun ke bawah tidak? Oh, bicara baik. Tanah itu kan nanti apa air di bawah itu kan nanti tanah turun ini turun. Padat. Oh turun. Iya. Kalau pasir kering kan dia padat. Oh itu. Iya. Pasir. Oke, berarti artinya ini kan masih banyak rumputnya. Rumputnya berarti di ini dulu. Ratakan kah? Ratakan. Terus baru dikasih pasir. Pasir. Oke, siap. Pasir. Kira-kira kapan ini tenaganya ini? Besok. Hari ini selesai sampai sini atau besok lagi? Besok lagi. Besok lagi. Oh, baru kan kita rame ini, ibu lagi ikut kita masak. Ini kan masih banyak waktu, masih sekitar 2 jam toh sampai ini toh. Bisa? Bisa, Bu. Kita selesaikan sedikit. Jadi besok kan kita masih waktunya luang untuk cor toh kan. Kalau cor begitu kan cepat saja toh. Ya. Kita bisa selesaikan 4 sampai 5 sak semen, apalagi pasir sudah dekat sana itu. Toh? Ya. Nah, terus kenapa tadi tadi bagus toh kalau kita pakai tanah sebenarnya bagus juga. Cuma kan dia sifatnya kan enggak padat toh. Kalau tanah kan dia turun sifatnya. Kalau pasir beda, apalagi pasirnya berkerikil ini, dia kan padat nanti. Kalau kena air dia semakin kuat. Nanti jangan takut nanti dia retak di atas, kecuali raksasa mungkin yang lompat di atas. Ini di bawahnya ini ada pasir, di atasnya tidak terlalu tebal ini. Hah? Ya. Apalagi ini kan pasir jelek yang semen jelek yang kemarin. Kita punya ini kan pasir semen bagus toh. Kita usahakan bisa aja kayak tadi ini kan. Kita tadi kan sudah rapat di sana, tapi kan kau tidak laksanakan apa itu rapatnya itu. Kita timbun dulu, tapi kau langsung saya siram. Makanya tidak kondusif buat ininya. Hasilnya dapatnya sedikit. Dapatnya sedikit. Nah, seandainya tadi kita lakukan apa yang kita rapatkan di sana, di pinggir kali itu pasti akan lebih banyak sedikit. Mungkin sampai ujung kah? Toh? Sagun jingkau. Okay. Sebentar ini kita usahakan ya. Tidak capek-capek banget toh. Kan kita rame-rame. Nah, habis ini makan siang, makan malam, terus pulang tidur kan enak toh. Gitu. Jadi kita timbun-timbun sedikit, gali ada beberapa orang yang cangkul-cangkul. Toh, nanti yang lain kita timbun. Begitu toh? Iya. Oke, enggak terlalu capek toh, ya. Ratno? Ada toh, yang lain, silakan pendapat yang lain, pendapat yang lain. Ya, yang lain ada pendapat lagi? Oh, ini tulang belakang sakit. Nah, ini tulang belakang. Kasihan ya, dia istirahat dulu, dia duduk. Iya. Yang lain ada saran lagi? Muhammad Marinus yang tadi sangat kuat sekali ini, bagaimana? Yang lain masih kuat? Masih toh. Ayo aku. Pokoknya nanti selama kalian kerja ibu damping sampai selesai. Pokoknya kalian pulang baru ibu juga jalan. Kita makan dulu lah. Supaya isi kampung tengah baru istirahat toh. Oke sudah. Jadi pembelajaran hari ini apa yang didapatkan Ratno? Apa? Kerjasama ya? Iya. Kerjasama. Beton terus royong. Gotong royong. Gotong royong. Nah, itu lagi kolaborasi. Terus teknik untuk teknik apa? Incor. Plaster. Plaster. Oh, teknik plaster. Oh, sudah. Oke, sudah. Mantap sudah untuk hari ini. Oke, lanjutkan pekerjaan selanjutnya tadi kita bersihkan biar nanti besok selesai. Oke, SMK. Bisa.